seorang penjaga, seorang kekuasaan. Itu wujud apa namanya takdir kepada pembina, maka saya laksanakan hari ini dengan segala kesederhanaan bagi ini, karena kami perencanaan cuma berapa jam nih, gitu ya. Yang saya hormati Pak Ketua Pak Dudi yang luar biasa, serta Pak Sekjen yang hadir, serta seluruh anggota Dieter Jagat, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan persatu persatu. Mudah-mudahan acara silaturahmi hari ini sekaligus juga peresmian daripada sektor Kopo, di mana mudah-mudahan ada nih terjagat di wilayah Kecamatan Kopo menjadi giroh dan semangat untuk lahirnya organisasi terjagat yang lebih luas lagi. Amin ya robbal alamin, dan juga bisa saling berkoordinasi antara sektor Kopo, sektor remaja, dan sektor Cipanas. Pada prinsipnya saya mendukung penuh gerakan yang akan dilakukan oleh Saudara Habib dalam rangka membesarkan Dieter Jagat di Kecamatan Kopo, mudah-mudahan di Provinsi Banten. Amin. Komitmen saya siap mendukung. Maka tadi saya dengan bangganya pakai baju ini, Pak. Ternyata di sini pada pakai. Saya salah kostum ya, kan? Tapi jadi intinya bahwa saya berterima kasih sudah diterima menjadi anggota Dieter Jagat. Dan moto pantang apa maju terus menjadi pantang mundur, ini luar biasa. Ada kisah indah sebenarnya semalam saya dengan Bung Habib, mana Bib? Tapi mana? Jadi semalam saya pergi jarak ke Pamijahan ceritanya. Perjalanan dari sini jam 1 kurang lebih, kalau pakai wajib kami 7 jam. Nah ternyata karena kami punya moto pantang mundur maju terus, luar biasa. Perjalanan kami semalam ke Pamijahan sampai ke Gunung Belumbung nyasar. Saya kami pantang mundur 12 jam, Pak Ji. Alhamdulillah, gara-gara wajah di nyasar jadinya. Kurang mulai ketua saya motor di gunung. Maju terus pantang mundur. Benar, sampai ke Lur Gunung kami nyasar. Itulah yang terjaga. Jadi luar biasa. Motivasi untuk kita bahwa memang itu dijadikan dengan motornya yang sangat luar biasa ini. Tidak boleh mundur ketika sudah maju terus. Tidak ada cerita mundur. Karena motornya yang sangat luar biasa ini, Pak Presiden. Jadi ini luar biasa, saya kira organisasi yang terjaga ini ternyata memang ada giro semangat para wali Allah ya. Jadi intinya bahwa memang ini para karomah juga kumpul di sini kayaknya. Amin. Karena begitu perkembangan juga pesat dan penerimaan dari masyarakat juga luar biasa. Mudah-mudahan semangat juang daripada kita semua terjaga terus, dan kita rawat bersama kebersamaan yang sudah dicontohkan oleh Pak Pembina, bagaimana Dieter Jagat selama ini membangun silaturahmi. Nah, kekuatan silaturahmi ini menjadi apa namanya nilai yang ada di Dieter Jagat. Kenapa? Karena organisasi lain sudah tidak peduli lagi dengan organisasi apa kekuatan silaturahmi. Kita menggalakkan silaturahmi dari hajatan ke hajatan. Ini memang kelihatannya unik, tapi ada nilai-nilai silaturahmi, nilai-nilai keagamaan yang dipegang teguh oleh Dieter Jagat. Karena intinya kalau kita rajin silaturahmi, insya Allah pakai panjang umur ya bagiannya. Panjang umur, barang rezeki yang barokah insya Allah. Jadi itu saja yang mungkin. Saya siap berjuang untuk Dieter Jagat bersama Habibuddin. Dan mohon doanya dari pembina juga. Kalau kami terus, juga insya Allah kami akan terus berkoordinasi untuk dengan pembina dan ketua DPD dan ketua DPP untuk sama-sama membesarkan Dieter Jagat. Terima kasih dari saya. Bila itu berhenti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan Dieter Jagat sektor Kopo dilaksanakan. Terima kasih. Kepada Bapak Pembina